Pada pagi ini, pagi 10 Oktober 2020, tarikh yang cantik, adalah giliran saya untuk berkongsi dengan anda semua di Facebook page Public Gold Marketing. Tajuk yang saya pilih pada hari ini, saya rasa tajuk yang saya pun baru dengan tajuk ini saya nak kongsi, sebab sebelum-sebelum ni dealer-dealer bagi sharing tentang manfaat simpan emas ataupun kelebihan simpan emas. Hari ini saya nak sikit keluar daripada topik-topik itu. Saya nak kongsi pengalaman saya sepanjang 4 tahun saya kenal Public Gold. Jadi ini bukan masalah baru, tuan-tuan, ini adalah pengalaman saya. Maksudnya bukan benda baru sebenarnya, tapi benda yang saya rasa saya boleh kongsi dengan orang dan harap bermanfaatlah untuk anda semua. Hari ini, sekarang ni, setakat ni kita ada dekat 70 orang view. Saya harap hari ini sampai 200 lah. Kalau sampai 200, banyaklah cabutan bertuah ya, Public Gold offer. Okey, ini sedikit perjalanan saya dengan Public Gold. Saya mula kenal Public Gold ni tahun 2016, akhir tahun 2016. Bulan Disember tahun 2016. Lepas tu saya belajar, saya pergi seminar. Saya tak pernah miss seminar. Masa tu saya duduk kat Kuching, Sarawak. Saya kenal Public Gold di Kuching. Lepas tu saya pergi seminar, pergi baca buku pasal emas. Lepas tu saya pun tertarik lah untuk jadi dealer. Saya upgrade dealer setahun kemudian, 2017. Lepas tu saya upgrade property dealer. Masa ni dengan pembelian tak cukup customer lagi. Sebab pada waktu tu, tak silap saya, 250 barulah dapat untuk property dealer. Tapi saya buat pembelian. Lepas tu master dealer 2019. Dan akhir yang terkini pada bulan Mei yang lepas, saya dapat founder master dealer. Founder master dealer ada syarat-syarat yang kena penuhi. Ini sedikit perjalanan saya dalam masa 4 tahun mengenali Public Gold. Pengalaman ini saya rasa tak sebanyak yang tuan-tuan ataupun yang dealer-dealer lain alami. Tapi saya rasa saya ada something lah saya boleh kongsi dengan anda semua. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke? Saya bercakap slide pertama ni jelas tak? Sarawak mari, alhamdulillah. Okey, kalau jelas bagi tahu jelas ni, saya nak dapat feedback. Sebab saya guna earphone ni, hari tu saya guna tak guna earphone, jadi dia ada gemar sikit. Hari ni saya guna earphone, harap dapat dengar dengan jelas lah. Okay, terima kasih kepada yang tag kawan-kawan dekat komen, boleh join pada hari ini. Hari cuti ya, Sabtu tak bekerja, jadi kita boleh bersama dengan Facebook Live ini. Jelas alhamdulillah. Saya teruskan. Hari itu saya ada buat perkongsian saya di Facebook, di blog dan YouTube mengenai saya dapat settlekan hutang peribadi saya menggunakan emas. Jadi ini antara perkongsian saya lah dekat Facebook, saya kongsi dekat blog. Alhamdulillah, kepuasan yang tak dapat nak gambarkan. Selepas tahun keempat saya kena Public Gold, saya dapat manfaatkan emas ini untuk kegunaan full settlement hutang. Senangnya hati dah bebas hutang. Lepas tu nak tanya, nak tak saya kongsikan cara settlekan hutang dengan emas. Jadi posting-posting ini mendapat feedback yang cukup baik daripada orang ramai. Dealer-dealer Public Gold pun ramai PM saya, customer-customer saya PM saya, rakan-rakan saya yang lain ramai PM saya. Macam mana saya buat? Jadi saya rasa saya nak gunakan platform Facebook lah pada pagi ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Saya tak kongsikan semua, saya hanya kongsikan asas saja. Semoga benda ini boleh membantu siapa-siapa yang ada nak bebas hutang ataupun nak bebas keuangan menggunakan emas. Ini boleh tengok dekat Facebook saya ataupun boleh pergi ke blog saya hilmiyakub.my. Boleh search hutang kat situ dan ada dua artikel saya. Saya bagi very detail lah step-step saya boleh settlekan hutang lebih kurang RM40,000 lebih. Saya settlekan dalam masa 2 tahun menggunakan platform Public Gold dengan juga emas. Okay. Ini boleh pergi lah, ini Facebook saya Hilmi Yaakob, boleh follow ataupun boleh add friend. Dan blog ni dua artikel yang sebelah kanan ni adalah daripada blog saya hilmiyaakob.my. Okey, saya bermula sebagai penyimpan emas. Saya tak terfikir saya nak jadi dealer pada waktu itu. Saya nak ada simpanan saja. Saya bekerja masa tu, saya masih government servant. Saya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan dan pula bekerja dekat Sarawak. Dekat Sarawak ni ada extra
along untuk along wilayah. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan bukan sebab along terlebih untuk kita ada simpanan, tidak. Maksudnya saya dalam masa 3 tahun saya bekerja kat Sarawak, saya tidak mampu ada simpanan. Kan? Tidak mampu ada simpanan. Lepas tu saya mula baca buku-buku keuangan, buku-buku yang sentuh pasal keuangan dan sentuh pasal emas. Dia kata, dia bagi cadangan kepada saya, kalau nak ada simpanan, cuba cuba simpan emas. Jadi saya pun cubalah, cuba. Saya ada survey beberapa company emas pada waktu itu, tahun 2016. Saya ada survey emas syarikat A, syarikat B, banyak saya survey. Lepas tu last sekali saya terikat, saya terpikat dengan pembeli gold. Saya simpan membulan dengan RM100, simpan 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai bulan kelima saya ada 5 gram. Jadi 5 gram tu saya fikir kalau saya simpan dalam bentuk duit, saya tak ada simpanan dalam bentuk duit lebih kurang 1,000, kalau 5 gram lebih kurang 1,000. Pada waktu itu tak sampai 1,900 lebih. Tapi saya tak yakin kalau ada kalau saya simpan dalam bentuk duit, saya tak ada simpanan 1,000. Tapi dalam bentuk emas, dalam masa 5 bulan, saya ada 5 gram. Jadi ini benda yang menakjubkan saya. Apa tarikat emas ni sebenarnya? Jadi saya pun terus teroka. Dan saya jumpa jawapan saya lah pada waktu itu. Nak baiki kewangan. Siapa-siapa yang rasa kewangan dia terumbang-ambing, tak stabil, cuba teroka ilmu tentang emas ni. Bukan sahaja kita simpan emas, tapi kita kita cari ilmu. Yang ketiga, nak ubah boros belanja. Hari ni 10-10, offer 10-10. Dekat mana-mana shopping online ada tawaran 10-10. Pijimo pun ada. Jadi kalau kita tak ada halangan, kalau kita tak ada ubat boros, kita akan fikir duit itu untuk dibelanja sahaja. Ini baru tak sampai tengah bulan lagi ni, 10 bulan 10. Nanti kita akan rasa tak cukup untuk belanja akhir-akhir bulan, nak tunggu hari gaji. Okay. Jadi emas boleh membantu saya baiki keuangan, emas boleh membantu saya untuk ubat kepada sifat boros saya. Kalau hujung bulan tak cukup duit sebab berbelanja dekat online, shopping online. Lepas tu yang keempat, saya bermula sebagai penyimpan emas ni, saya kena letakkan saya ni seorang yang merdeka. Merdeka macam mana tuan-tuan merdeka? Ini saya tekankan kepada pelanggan-pelanggan saya. Kalau nak jadi penyimpan emas, kena berjiwa merdeka. Berjumpa mereka, hari ini kita beli harga 281 gram, kan? Harga hari ini kita beli 281. Dah lupa dah harga kita beli hari ini. Maksudnya jiwa merdeka, saya lupa berapa gram, berapa ringgit saya dah beli. Kalau saya masih teringat-ingat berapa gram ataupun bulan lepas kita beli berapa gram, itu bukan penyimpan emas yang merdeka. Jadi penyimpan emas yang merdeka ni hanya fokus kepada gram sahaja. Fokus kepada pertambahan gram dan kena ada matlamat. Jadi tuan-tuan, bila kita nak jadi penyimpan emas ni, kena ada lengkap benda ni. Kita nak ada simpanan, nak baiki kewangan, nak jadikan emas sebagai ubat boros, nak merdeka, nak simpan emas dengan jiwa yang merdeka. Dan yang kelima, kena ada matlamat. Matlamat ni dia tidak terhad kepada sesuatu matlamat. Kita boleh bina matlamat kita sendiri. Contoh matlamat yang saya tetapkan, nak ada dana kecemasan, nak jadikan emas sebagai dana pendidikan anak. Dana kecemasan ni cukup sesuai dengan emas, sebab emas ni adalah senang untuk dicairkan kepada tunai. Kita pergi ke pajak gadai, arahnu, ataupun kita jual, dia boleh dapat cash on the spot. Maksudnya emas ni sesuai adalah untuk dana kecemasan. Yang kedua, emas sebagai dana pendidikan. Dana pendidikan, sebab dana pendidikan ni kita bukan nak guna hari bulan depan. Kita simpan hari ni bukan kita nak guna bulan depan, betul tak? Untuk anak-anak, kita simpan dalam bentuk emas untuk kita guna bila mereka nak guna nanti selepas habis belajar sekolah menengah, mungkin nak sambung degree, nak sambung master, gunakan emas pada waktu itu. Jadi kita simpan bermula umur setahun, dua tahun dah ada simpanan untuk dana pendidikan mereka. Jadi ini antara matlamat yang saya kongsikan lah. Tuan-tuan boleh tetapkan apa yang matlamat yang tuan-tuan nak jadikan emas sebagai simpanan ini. Okey, yang ketiga, dana haji. Kan, dana haji sekarang ni tak tahu, tak pasti. Haji tahun ni tak dapat pergi. Tahun depan kita tak tahu, wallahu alam. Tapi kita dah ada simpanan dah. Kan, ada simpanan dah untuk dana haji. Okay. Jadi bila kita dah ada simpanan target macam ni, kita fokus saja penambahan gram. Kita dah lupa dah berapa kita beli gram-gram, tapi kita tahu berapa kita nak tambah gram-gram tersebut. Okay. Jadi
untuk dana kecemasan, dana pendidikan, dana haji, dana beli rumah. Ini ada dealer-dealer yang share dekat Facebook lah sebelum ini. Dia beli emas ni untuk beli rumah, untuk bayar down payment, untuk beli tanah kan. Contoh harga tanah RM50,000, convert kepada gram emas RM50,000 lebih kurang 200 gram, lebih kurang kan 200 gram. Jadi dia fokus lah 200 gram, cukup habis 200 gram dia jual emas tersebut, dia belilah rumah. Maksudnya dia tukar daripada aset emas kepada aset yang lebih besar, iaitu hartanah. Sama juga dana kecemasan ni, contoh dana kecemasan kita nak 3 kena bulan gaji. Gaji RM4,000 sebulan, darab 3 jadi RM12,000. RM12,000 kena beli berapa gram? Lebih kurang 40 gram, lebih kurang. Dia target lah, target simpanan dia kena ada 40 gram. Dana pendidikan sama juga, lebih kurang kita nak 200 gram. Kan? Contoh 200 gram, dulu saya kira lebih kurang 216 gram. 216 gram, jadi target sampai 216 gram. Dana haji berapa? Kita nak RM10,000 contoh. RM10,000 ke RM15,000. 50 gram kena simpan dalam bentuk emas. Dalam beli rumah, saya dah cerita tadi. Dana saya terhutang, ini saya nak kongsikan pengalaman saya. Macam mana saya gunakan emas ni sebagai dana untuk saya settlekan hutang. Jadi saya nak tuan-tuan yang menonton Facebook Live pada pagi ini, kita kena tetapkan matlamat. Ini 5 ni adalah cadangan saya. Nanti boleh cari sendiri matlamat tuan-tuan. Matlamat yang kita boleh gunakan emas ni untuk dana yang mengambil masa lebih 2 tahun ke atas mungkin. Bukan kita nak simpan hari ni, nak tunggu bulan 4 bulan akan datang dan dapat untung, itu susah lah. Tapi kita target untuk 2 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun akan datang untuk guna dana yang kita simpan dalam bentuk emas ini. Sekarang ni ada soalan? Kalau soalan boleh tanya kat komen, saya boleh baca. Okey. Jadi faham kita kena ada matlamat. Saya nak kongsikan kenapa matlamat ni penting. Sebab dalam Islam, siapa yang simpan duit ataupun simpan emas ni tanpa matlamat, Allah menghendik mereka ini dengan azab yang cukup pedih. Saya teringat ayat Quran. Saya tengok surah apa tapi saya ingat ayat dia. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesiapa yang simpan emas dan perak, ini herdikan Allah kepada kita ni. Siapa yang simpan emas dan perak tetapi mereka ini tidak menginfakkan di jalan Allah SWT, tidak bayar zakat, tidak sedekah, tidak infak dan sebagainya ini, mereka tak gunakan simpanan mereka ini untuk di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim. Allah bagi amaran kepada mereka ini, kabarkan berita gembira. Berita gembira itu apa? Allah akan berikan kepada mereka ni azab yang cukup pedih. Jadi bila kita simpan emas ni, jangan sampai kita ni iktinas. Iktinas ni kita tak ada matlamat. Orang simpan ikut trend. Trend harga emas naik, semua simpan emas. Harga emas turun, semua jual emas. Semua simpan dalam bentuk SB tabung haji. Tak. Tapi bila kita ada matlamat, itu senang kita sampai matlamat ini. Untuk kita senang sampai bertarget keuangan kita. Jadi jangan jadi golongan iktinas, golongan yang tidak ada matlamat. Okey, saya harap clear untuk slide ini. Okey, matlamat saya adalah saya nak ambil yang matlamat yang kelima tadi. Matlamat yang kelima saya tadi adalah nak bebas hutang. Jadi saya kira bajet saya kira berapa lagi saya kena settlekan hutang. Hutang yang saya nak settlekan ni adalah hutang yang kategori hutang-hutang negatif. Hutang negatif ni adalah hutang yang tak mengkayakan saya. Sebelum saya simpan emas ni adalah dosa-dosa keuangan yang saya buat. Buat hutang itu, hutang ini sampai hutang ini melemaskan saya. Sebab tu saya jumpa emas ni sebab dah lemas. Dah dekat nyawa ikan dah. Jadi masa tu saya tak tahu lagi tentang keuangan, tak reti menguruskan keuangan. Jadi buatlah hutang-hutang yang negatif ni. Hutang negatif tu tuan-tuan boleh baca lah apa kategori hutang negatif, hutang positif. Tapi definisi asas adalah hutang yang menyebabkan kita miskin. Hujung bulan kena bayar hutang. Lepas tu dapat gaji bayar hutang, dapat gaji bayar hutang. Duit gaji kita separuh daripada gaji kita bayar hutang yang tak mengkayakan. Jadi ini adalah hutang yang personal loan saya. Lebih kurang saya ada baki lagi lebih kurang RM40,000. Jadi saya kikir bajet, tengok bajet bulanan kita berapa ada baki. Kalau ada baki 500,
Jadi saya kira lah dengan 500 ni masa apa yang saya boleh lock EPP. Lock EPP 10 ikut kemampuan. Jadi kalau ikut harga hari ni dengan 500 ni kita mungkin boleh lock 20 gram ataupun 5 dinar. Jadi kita lock hari ni mungkin ada offer lock EPP 10. Saya tak pasti offer apa, nanti staff akan beritahu. Lock EPP 10. Lepas tu bayar 10 bulan. Lepas tu rolling benda yang sama, cukup sampai cukup target saya. Saya kena cukupkan lebih kurang RM40,000 tu dalam bentuk kalau saya tukar pada tunai. Jadi kalau RM40,000 saya convert kepada emas lebih kurang 150 gram. Lebih kurang lah, saya tak kira tadi, saya agak-agak 150 gram. So saya kena konsisten lah sampai saya cukup 150 gram. Ulang langkah sehingga cukup untuk full settlement hutang. Jadi bila sebut pasal nak saya terhutang cepat ni, dia bukan melibatkan matematik saja tuan-tuan. Kita boleh kira, saya boleh kira saya nak cukupkan 150 gram sampai bila-bila target, boleh. Tapi dia kena hati yang kental. Kental macam mana tuan-tuan? Kental ni dia kena bebas daripada omong-omong daripada luar-luar, daripada gosip-gosip dekat luar. Kita kena bebaskan minda kita. Kena kental, dia adalah emosi. Dia melibatkan emosi. Nak saya terhutang cepat ni adalah melibatkan emosi. Matematik is matematik, number is number. Tapi bila nak convert kepada proses atau pembatalan makna serta hutang ni, dia kena ada satu komitmen yang cukup tinggi. Sebab benda yang jarang orang buat kan, jarang orang buat. Lepas tu family support penting. Kalau family support tak ada, kita pun tak terikut dengan mereka. Itu kena kental lah. Itu poin saya, hati kena kental. Lepas tu bila dah ada matlamat macam ni, saya dah ada matlamat macam ni, saya pun on dah. Saya on, saya teruskan matlamat saya, teruskan perjalanan saya untuk settlekan hutang. Sebelum saya settle hutang, saya upgrade dealer. Dealer ni sebenarnya tuan-tuan, saya tak terfikir pasal pada waktu itu saya nak income saya daripada dealer ni, nak menampu hutang saya, tak terfikir. Saya tak pernah terfikir, tapi saya masa tu saya fikir saya nak membantu orang saja. Nak bantu orang, kawan-kawan kita yang boros berbelanja, kawan-kawan kita tidak ada simpanan, kawan-kawan kita yang yang berhutang banyak. Saya nak bantu mereka ni supaya mereka ni sedar tentang kewangan, simpanan bentuk emas, nanti ada simpanan. Macam tu je lah saya mindset saya pada waktu itu. Rupa-rupanya tuan-tuan bila kita dah upgrade daripada satu level ini, daripada 100 customer, daripada 200, 300 sampai 400 ni, kita rupa-rupanya ada dapat income yang cukup positif, yang cukup strong dengan strategi public goal. Jadi masa tu saya pilih business public goal ni sebab ni antara sebab-sebab lah. Ini yang saya dah teliti. Dealer public goal ni, siapa-siapa yang baru jadi dealer public goal kena manfaatkan lah. Sebab apa? Sebab sebagai platform dealer public goal ni, yang pertama dia boleh bina empire. Bila dah jadi customer kita tu, dia akan boleh berkembang 1, 2, 3 sampai 100, sampai 200, sampai 1000, sampai 2000, sampai 3000. Itu empire kita. Once mereka dah beli, mereka dah termasuk dalam empire kita. Jadi empire kita ni, setiap kali mereka beli, kita akan dapat commission. Jadi dia bukan one off. Dia bukan beli sekali beli, itu berlepas macam tu, tak. Okey, lepas tu yang kedua, bila dia dapat beli go ni, tidak ada risiko. Tak ada risiko macam mana tuan-tuan? Tak ada risiko ni maksudnya, emas tu tidak ada tarikh luput. Bila beli emas, dia tak ada tarikh luput. Jadi barang tu tak akan dibuang begitu saja. Emas tak ada tarikh luput, tak rosak, tak berkarat. Jadi tak ada risiko. Kalau kita beli produk makanan, ada expired date, betul tak? Kalau kita jual berniaga produk kecantikan ataupun produk kesihatan, kat situ ada expired date bila, kat situ ada tarikh luput bila. Jadi itu risiko-risiko yang tak ada dalam dealer public goal, tak ada. Dan yang ketiga, emas, kita anggap emas ni adalah sebagai produk simpanan. Bila produk simpanan, kita senang nak explain. Kali kita dah fokus emas ni pelaburan, orang fikir fikir susah nak faham tentang pelaburan. Spread lagi lah kita nak explain harga, bila harga naik, harga turun, nak fikir tentang statistik, nak fikir tentang fundamental. Itu benda-benda yang saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Jadi kalau kita explain dekat orang,
dealer public good adalah sebagai emas ni adalah produk simpanan, kiranya simpan saja, simpan gram dan lupa, simpan dan lupa. Itu berbalik kepada yang saya sebut tadilah, simpanan yang bermatlamat. Jadi yang ketiga adalah kita explain ke orang produk simpanan. Nak jadi pelabur lepas ni ataupun nak jadi pelabur, biar ada bajet yang tinggi, mungkin ada RM30,000 barulah dia termasuk dalam kategori sebagai pelabur emas. Okey, sebab dia apa, sebab apa, sebab dia boleh beli 1 gram ke atas. Bila 1 gram ke atas ni spread dia rendah dan harga per gram dia lebih murah. Jadi nak untung cepatlah. Okey, itu kenapa saya pilih public gold masa tu. Yang ketiga, yang keempat adalah boleh diwarisi. Boleh diwarisi maksudnya komisen kita tu boleh diwarisi kepada pewaris. Kalau kita meninggal dunia, pewaris boleh merasai masih lagi dapat menikmati komisen kita itu. Jadi tak ada masalah kalau kita rasa tak payahlah, dah tua dah kot nak buat bisnes lagi, nanti nak mati. Itu tak ada dalam sistem public gold. Sebab apa? Sebab kita ada itu PG code kita ataupun status dealer kita tu adalah status yang dealer boleh diwarisi macam harta. Tak banyak sistem bisnes yang macam ni yang ada dekat public gold. Lepas tu yang kelima, tidak ada modal. Yang kita beli untuk kerayakan sebagai dealer, contoh beli 30 gram, beli 50 gram, beli 100 gram itu bukannya sebenarnya modal, tapi kelayakan yang public gold bagi kepada kita. Kalau nak upgrade dealer, kena beli sekian emas tu kita dapat, betul tak? Jadi kalau orang baru biasa dipikir kena beli, ada modal besar lah, kena ada modal besar baru boleh jadi dealer. Sebenarnya modal tu bukan modal, tapi emas tu masih, tapi benda tu kita dapat, emas tu kita akan jadi hak milik kita juga. Okey, lepas tu yang keenam adalah dealer public gold ni dijalankan secara online. Tak perlu berjumpa. Saya boleh bilang lah berapa orang customer saya yang berjumpa. Yang dekat-dekat tu mungkin saya jumpa, tapi yang jauh-jauh tu saya tak jumpa. Saya tak perlu pergi travel ke KL, tak perlu pergi travel ke Johor, tak perlu pergi travel ke Sabah, Sarawak. Saya hanya melalui online saja. Sekarang ni banyak manfaat-manfaat yang dapat daripada online. Kita boleh guna Zoom macam ni kan, kita boleh guna WhatsApp call ataupun WhatsApp video dan sebagainya. Benda tu boleh membantu untuk kita kembangkan bisnes public gold. Jadi dengan kefahaman saya macam ni lah, pada waktu itu saya dalam misi saya nak celik keuangan, misi saya nak settle hutang, saya diperkenalkan dengan platform public gold macam ni, semakin mudah saya nak selesaikan matlamat saya untuk bebas keuangan tu. Nanti saya cerita lepas ni. Okey, syarat faham yang ni. Ada soalan boleh tanya, nanti saya jawab. Okey. Seterusnya, sistem public gold ni dia tak perlu kepada kita fikir tentang produk, tak perlu fikir tentang sewa pejabat. Sistem IT yang public gold ada diguna saya lupa dah. Sistem IT, lepas tu kita ada staff yang sentiasa bersedia untuk nak tolong kita. Digunakan sistem Oracle, sistem IT yang guna Oracle yang boleh menampung volume pelanggan yang cukup ramai. Lepas tu staff, lepas tu nak marketing. Marketing tak perlu kita guna Facebook page sendiri. Ini public goal bagi pada kita page dia untuk dah berapa ramai dah follower-follower yang follow page public goal. Jadi marketing. Lepas tu logistik dan penyimpanan stok. Ini kita tak perlu fikir nak hantar, nak guna kurier apa, nak hantar stok, tak perlu fikir, sebab public goal akan uruskan di segi logistik dan penyimpanan stok. Hanya pelanggan pergi collect dekat branch-branch saja. Jadi dengan sistem yang leverage kan saja macam ni, dia semakin mudah untuk kita buat bisnes dengan public gold. Okey, ini antara potensi bisnes public gold dalam masa 7 tahun. Kita fikir sebagai dealer ni, kita fikir jangan fikir short term, tuan-tuan. 6 bulan dah tanya pasal komisen tak masuk lagi, sekian. Bagi saya itu boleh tanya sebab itu hak kita. Tapi kalau kita nak berhenti kat situ sebab pasal sistem komisen semua tu, itu bagi saya merugikan lah. Tapi kalau nak fikir sebagai dealer public gold ni, kena fikir jangka masa yang panjang. Saya baru 3 tahun tuan-tuan jadi dealer. Tapi saya terus move forward, saya terus bergerak ke depan. Saya tak fikir, ada sekali komisen saya tak masuk, saya tak tanya pun staff.
terpulang lah nanti kalau kalau rezeki masuk bulan depan, betul tak? Jadi dengan dengan sistem, dengan potensi bisnes macam ni, kita boleh tetapkan tahun pertama berapa kita nak ada komisen, tahun pertama kita nak berapa customer. Contoh ini yang dekat PGM System, dia dah tetapkan tahun pertama ada 100 customer. Tahun pertama dah ada 100 customer, tahun kedua ada 300 customer. Tahun ketiga ada 1000 customer, lepas tu boleh upgrade master dealer dah ni. Tahun kedua pun dah boleh upgrade master dealer. Tuan-tuan, kalau tengok pada potensi pendapatan, tahun pertama ni kita mungkin dah boleh dapat 200 ke 300 commission dengan pelanggan 100 orang, boleh dapat 200 ke 300. Kalau dengar mentor-mentor kita cakap 200 ke 300 ini samalah dengan kita ada hartanah yang kita sewakan kepada orang, lepas tu hartanah tu bagi positif flow, positif cash flow pada kita 200 ke 300 sebulan. Sebab commission public good, dia lebih kepada passive income. Kita buat sekali, orang tu beli berkali-kali, kita dapat berkali-kali lah commission kita. Okey, tahun-tahun pertama. Tahun kedua okey, tahun kedua kita boleh target ada 300 customer. Bila dah ada 300 customer, kemungkinan ada pendapatan 700 ke 1000 sebulan. 700 ke 1000 sebulan dah cukup banyak lah tuan-tuan. Daripada income kita yang kita bekerja hari-hari, daripada hak earn income kita dapat 4000 ke 3000 sebulan, kita bertambah 700 ke 1000 sebulan, cukup besar tuan-tuan tahun kedua. Sama dengan nilai hartanah yang berharga 200,000 yang sudah habis dia bayar. Dan kita tak perlu bayar kat bank lagi, kita sewakan dekat orang, kita dapat 700 ke 1000 sebulan. Tuan-tuan, kalau nak beli hartanah susah kan, kena ada rekod yang baik, rekod hutang yang baik, ataupun kita kena ada sekuriti yang baik, dan kita kena ada income yang strong nak lulus bank tu. Tapi kalau dengan dealer public good, kita hanya cari customer sahaja. Jadi customer terbeli, kita dapat commission macam ni. Tahun ketiga dapat 1000 customer. Dapat 1000 customer, dah status pun dah 2% masa tu. Dah ada commission 2%. Lepas tu kita pun ada dapat group insentif 0.1%. Itu yang mungkin ramai tak tahu. Master dealer ni ada dua commission sebenarnya. Commission pertama, commission daripada introduce pembeli 2% dan kita dapat commission group insentif. Kita dapat 0.1%. 0.1%. Okey, lepas tu komisen pada waktu itu 4000 dan kebanyakannya lebih 4000. Buat dulu nanti akan dapat nampaklah komisen tu berapa. Kemungkinan lebih 4000. Ini 4000 ni minima lah bagi saya. Kalau dah ada master dealer tu tengok sendiri lah, rasai sendiri lepas ni berapa banyak komisen. Dan tahun keempat, tahun kelima, tahun ketujuh saya tak nak sentuh lagi sebab saya tak ada pengalaman lagi. Tahun keempat, tahun kelima, tahun enam, ketujuh ni per ruby, jade, sapphire ni saya tak ada pengalaman lagi. Nanti saya ada pengalaman, saya cerita kat seminar Facebook lah yang akan datang. Tahun ketiga ada 1000 customer. Okey, tahun ketiga ada 4000. Cuba bayangkan tuan-tuan, dengan 4000 ni rasa ada banyak tak ekstra aliran tunai kita daripada pendapatan kita yang sedia ada sebelum ini. Katakanlah dia kerja dapat gaji dia 4000. Tambah 4,000 dan sebulan lebih kurang 8,000. Banyak tak ekstra aliran tunai dia? Banyak. Bila banyak, manfaatkan aliran tunai ni lebihan baki ni untuk bayar hutang. Dan saya guna konsep saya tadi, saya guna emas saya. Emas EPP tu saya bayar cepat. Bayar kalau kena bayar 10 bulan, 5 bulan saya dah settle kan? EPP 10. Bulan kelima saya dah settle. Bila saya settle, saya jual emas tu, saya bayar terus hutang pokok saya. Gunakan insentif yang kita dapat ni. RM4,000 tu, tak payah beli emas, tak payah guna EPP. Gunakan duit itu, pergi ke bank, saya nak bayar hutang pokok saya. Dia kena pergi kaunter, kena pergi jumpa orang yang finance, saya bukan jumpa kat kaunter depan kalau nak bayar hutang cepat. Kalau bayar hutang kat depan kaunter tu, dia hanya bayar sekali dengan apa, interest. Kalau kita nak bayar pokok saja, kita pergi ke atas, kena pergi jumpa dengan staff yang buat hutang. Okey, gunakan insentif yang kita dapat ni.
Rasa cepat tak kalau apa ni dengan aliran tunai yang 4000 sebulan, rasa cepat habis tak hutang kita? Kalau saya kata tadi, saya kata hutang saya ada 40000 kan. 10 bulan dah habis dah. Jadi alhamdulillah, tahniah, settle hutang. Senang saja. Jadi bermula dengan ilmu keuangan itu, kita kena emas, lepas tu kita ada simpanan. Dengan simpanan itu kita boleh manfaatkan EPP dan komisen-komisen Public Go bagi pada kita ni. Gunakan insentif yang Public Go bagi ni untuk settlekan hutang. Lepas settle hutang, tuan-tuan, apa kita nak buat lepas tu? Ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ni. Ramai yang buat bisnes pada awalnya adalah untuk membantu diri sendiri. Nak bantu supaya kita cukup duit nak belanja setiap bulan, nak selesaikan hutang, nak beli rumah dan bagi kesesaan kepada keluarga, kepada isteri, kepada anak-anak, kepada mak ayah, kepada orang tersayang. Tapi percayalah tuan-tuan, kalau setiap bulan dapat RM4,000, setiap bulan dapat RM10,000, semua tu dah habis dah. Dah selesai dah masalah hutang, masalah dah selesai. Rumah dah ada, mungkin 2 ke 3 biji dah ada. Dan orang yang keluarga kita pun dah selesa, mak ayah kita pun dah selesa dengan kita. Dan kan? Jadi pada waktu itu, keuntungan bisnes kita bukan lagi untuk mereka. Bukan lagi untuk kita. Tapi kita bisnes kita tu dah mula berkembang, dia melebihi keperluan diri sendiri. Dan kita gunakan hasil bisnes kita tu kepada orang lain untuk membantu, buat kebajikan. Tuan-tuan rasa, kita tengok Ustaz Abid Liu, tak jealous ke dengan usaha-usaha dia pergi sana pergi sini bantu? Semalam saya tengok dia bagi 200 biji tilam kepada penjara. 200 biji tilam kepada penjara yang terpalit dengan pandemik COVID. Tak jealous ke? Saya jealous. Jealous melihat mereka ini berjaya dalam bisnes, dengan bisnes itu, dengan keuntungan dia bagi sumbang kepada orang situ sini, tak duduk diam, bagi kebajikan kepada orang. Inilah kita nak capai tuan-tuan, dengan bebas keuangan ni. Ini matlamat kita. Kalau kita hanya fikir pada diri kita, sampai kat situ je lah, sampai peringkat pertama sajalah, yeah, sampai peringkat pertama, peringkat kedua tak sampai. Jadi kita kena ada matlamat. Selepas kita settlekan apa yang kita perlu untuk diri kita, kita kena beritizam, kita ada keazaman untuk membantu orang lain, untuk beri kebajikan sebanyak yang mungkin. Dan sebenarnya inilah rahsia orang bisnes diberikan keberkatan berkali ganda. Sebenarnya ini adalah saya share dekat saya punya Telegram lah. Tuan-tuan boleh join Telegram channel saya, search dekat Telegram Datuk Mas Hilmi Yaakob. Saya share kat situ. Sekarang lebih kurang 1,500 subscriber baru. Tak apa, share, masuk je kat situ, join je Datuk Mas di Telegram saya. Saya ada blog saya hilmiyaakob.my, saya ada Facebook saya Hilmi Yaakob. Itu benda-benda yang saya boleh antara platform-platform yang saya gunakan untuk share tentang bisnes, tentang kejayaan dan tentang keuangan. Saya rasa slide saya dah habis kepada penghujung. Saya ambil masa lebih kurang 45 minit saja. Harap ada soalan-soalan yang saya boleh jawab lah kepada tuan-tuan nak bertanya. Okay, saya tengok bitizan untuk bantu orang lain. Ya, betul. Saya tak silap, tak ingat ayat dia. Siapa yang terbaik di antara kamu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Okay, bebas hutang. Sebenarnya kita panggil bebas hutang ni adalah financial freedom lah. Banyak kita baca buku-buku keuangan yang memesarankan kita untuk bebas keuangan. Sebenarnya saya nak sebut di sini tuan-tuan, bebas keuangan ni bukan kita bebas hutang sepenuhnya. Itu kena faham betul-betul lah. Hutang-hutang yang positif, hutang seperti hutang hartanah, hutang hartanah, hutang bisnes yang boleh menyebabkan kita ada balance positif, itu dipanggil hutang positif. Hutang-hutang yang kita kena selesaikan, hutang negatif, hutang seperti kad kredit, hutang hutang personal loan, hutang kereta. Hutang-hutang ni tak membebankan kita. Hutang-hutang ni yang membebankan kita, kita selesaikan awal. Jadi bila dah selesai hutang ni, kita ada baki tunai positif lah tiap bulan. Jadi bila ada baki tunai positif, kalau ikut Tuan Zaidi Ismail, dia forensik keuangan, dia kata bebas keuangan ni bukan kita selesaikan hutang semua, tapi kita bebas keuangan tiap bulan kita ada baki yang cukup untuk kita teruskan hidup untuk bulan akan datang. Jadi kalau hari ni kita berbelanja, bulan ni kita belanja, kita dapat pendapatan kita lebih kurang 4,000 sebulan. Hujung bulan
4,000 terhabis. Jadi itu bukan bebas keuangan. Kalau kita bebas keuangan, hari ini kita belanja 4,000, ada lagi baki 4,000 untuk bulan tu, itu boleh dikategorikan sebagai financial freedom ataupun bebas keuangan. Okay. Heat speaker. Heat speaker tu apa maksud dia? Tak faham heat speaker. Ya, alhamdulillah, tahun ketiga bebas hutang. Saya sebenarnya adalah satu lagi hutang-hutang. Saya cakaplah ya, ini saya tak cakap kat mana-mana tuan-tuan. Ada lagi satu hutang kereta. Tapi hutang kereta ni saya guna komisen saya untuk bayar hutang. Tuan-tuan tengok tak orang yang guna kereta besar-besar eh? Tuan-tuan ingat dibayar full ke? Tak, tapi mereka bayar dengan komisen ataupun insentif daripada perniagaan mereka. Jadi orang lain telah bayarkan hutang itu kepada mereka. Hutang itu maksudnya orang lain telah bayar ke hutang. Contoh orang yang ada hartanah, dia beli rumah sewa 6 biji. 6 biji lebihan baki 200, 1 biji rumah 200, darab 6, 1,200. 1,200 dia beli kereta dengan komitmen dia 1,200 sebulan. Jadi orang lain telah bayarkan hutang kereta dia. Dia tak menggunakan hutang daripada daripada hak earn, daripada pekerjaan yang mereka buat. Maksudnya bukan hak earn, bukan kerja keras mereka, tapi orang lain telah bagi duit tu untuk bayar hutang. Best tak macam tu tuan-tuan eh? Jadi hutang yang kita boleh berhutang, hutang yang kita mampu bayar, bukan duit kita, bayar dengan duit orang lain. Okay, saya bermasalah order barang di PC Mall, si wallet. Ini kalau ada masalah dengan PC Mall, boleh contact staff PC Mall lah. Bagi saya si wallet tu kadang-kadang dia lambat sikit efektif dia. Dia ambil masa sikit kadang-kadang lah, tapi lepas tengok sejam dua jam, okey. Ya, insyaAllah pembakar semangat ni. Siapa yang belum simpan lagi, tolong simpan emas. Kita bukan nak emas tu, nak keuntungan emas tu, tapi nak belajar ilmu keuangan. Anggap 1 gram kita mula, 1 gram itu adalah yuran kepandaian kita untuk bijak keuangan atau bijak pengurusan duit kita sendiri. Ada komen dalam message, no reply. Okay, saya bermasalah order barang, banyak kali dia tanya ni. Okay. Ya, alhamdulillah. Biar ada hutang positif banyak-banyak tak apa. Ya, dan biar din sebab emas dia beli kadang-kadang stok lama sampai. Okey, ini Ustaz Khairul Anwar Basri dah cerita banyak kali dah ni. Kalau boleh baca dekat mana-mana posting dia, Yadin Biadin. Saya Yadin Biadin kot. Kita kena bagi by hand. Barang tu kena sampai by hand. Tapi dengan sistem public good ni, kita dah perlu yakin bahawa public good ni dah dapat sijil patuh syariah oleh Amali Advisor. Amali Advisor, jadi kita sebagai orang awam ni, kita hanya promote benda tu sahaja, dah dapat sijil patuh syariah. Pasal barang sampai lambat itu adalah sistem public goal. Tapi kita yakin bahawa sistem yang jual beli public goal ni adalah patuh syariah. Kalau nak explain lagi, saya boleh explain. Kita lock harga dekat website public goal itu, itu bukan akad jual beli kita. Ataupun kita dah bayar pun bukan akad jual beli kita. Akad jual beli kita berlangsung bila kita pergi ke branch, kita collect barang, dan itulah akad jual beli berlaku. Tak bersalam pun tak apa tuan-tuan, tapi akad jual beli tak semestinya kita kena bersalam. Tak semestinya akad jual beli, aku jual, tak semestinya. Tapi dia boleh berlaku dalam bentuk bentuk tak formal, bentuk melalui bahasa isyarat boleh. Kalau bisu, dua-dua bisu boleh guna bahasa isyarat. Kalau kita pergi shopping contoh, pergi ke Giant, pergi ke Aeon, tak ada kita cakap aku beli, aku jual, tak ada. Tapi kita guna bahasa isyarat, dua-dua faham. Maksudnya akad jual beli, aku jual, aku beli, dua-dua faham, settle urusan akad jual beli. Tapi yang penting kita faham bahawa sistem public good ni, masa kita lock harga, masa kita bayar itu bukan belum lagi berlaku akad jual beli. Tapi akad jual beli berlaku, sahnya jual beli itu masa dia pergi ambil barang dekat branch. Okay.
Stok lama sampai. Sekarang ni saya start ada masalah lah kot dengan stok. Cuma promote dekat customer barang gold bar yang bunga emas lah ataupun di non-local. Cepat sikit dapat. Macam mana nak dapat income daripada emas PG ni? Okey, kalau daripada emas saja bagi saya susah untuk dapat income. Kita jual beli emas saja, contoh saya ada emas saya, nak tunggu dapat duit daripada emas tu agak susah, melainkan kita beli dengan harga banyak, beli dengan 1 kilo ke 2 kilo, tunggu dalam 5 bulan ke 6 bulan mungkin dapat keuntungan. Tapi kalau beli 10 gram, 20 gram tu nak tunggu keuntungan daripada kenaikan harga emas itu, saya rasa menunggu apa ya nak cakap menunggu lama, lambat sangatlah kalau kita nak dapatkan macam tu. Tapi kalau kita nak dapat income jadi dealer public gold, insyaAllah ada dapat income. Kena jadi dealer dulu puan, dah hayati Yahya. Jadi dealer dulu, insyaAllah boleh dapat income dengan emas PG. Kalau nak dapat dengan income, emas tak ada income. Seperti saya buat dari posting semalam, emas tak ada dividen, emas tak ada bonus. Melainkan kita join skim cepat kaya, skim mana-mana, skim emas, dapatlah commission ataupun bonus sebulan, dua bulan, tiga bulan, bulan keempat dah hangus. Okay. Okay, macam mana nak upgrade daripada dealer biasa kepada dealer? Yang pertama, dia ada dua pilihan. Yang pertama, kita kena ada customer 250, dah rapat. 250, dia ada rating, dipanggil ratio, active ratio. Tak silap saya, active ratio kena 50%. Ada 250 customer, boleh request dengan branch, minta nak upgrade kepada priority dealer. Ataupun nak senang, tuan-tuan beli je emas yang melayakkan untuk jadi priority dealer. Contoh hari ni saya tak pasti, saya pun tak tanya tadi staff, mungkin 50 gram EPP 10 ataupun sekarang ada offer beli 15,000, tak silap saya. Saya lupa yang bulan Oktober punya. Beli yang tu boleh dapat priority dealer. Yang ketiga, ini pilihan yang ketiga yang saya bagi cadangan kat tuan-tuan, cari orang kaya. Cari orang kaya yang ada duit banyak, offer kat dia beli. Tapi beli dengan nama kita, ambil emas tu bagi kat dia, mungkin dia boleh beli 1 gram, lebih kurang 27,000, dapat duit, ambil duit daripada dia, kita beli dengan nama kita, kita pun boleh dapat priority dealer. Sebenarnya itulah saya buat dulu. Saya pergi cari orang kaya, saya pun tak ada duit kat masa tu. Beli emas, dapat emas, nak upgrade jadi dealer lepas tu tiada masalah. Okay. Okay, kita buka akaun gap anak-anak. Lepas tu emas dalam tu kena zakat ke tak? Memang kena zakat juga sebab anak-anak masih dalam tanggungan kita. Duit yang kita beli untuk gap anak pun duit kita. Jadi masih kena zakat. Tapi zakat ni kena cukup 85 gram. 85 gram dan haus setahun. Nisab setahun, haus dia 85 gram. Dia tertakluk kepada negeri-negeri tertentu lah. Tapi saya dok perasan kebanyakannya 85 gram. 85 gram cukup setahun. Kira lah berapa 2.5% daripada baki emas yang dalam akaun kita, akaun anak-anak, combine. Lepas tu keluarkanlah 2.5%, bayar zakat kat mana-mana asnaf. 7 kategori asnaf tu. Senang je. Jangan terlalu fikir pasal zakat sangat. Zakat ni adalah kelebihan kepada kita pada sebagai orang Islam ni, nak membersihkan harta kita. Jadi cepat-cepat cukupkan 85 gram. Saranlah saya cepat-cepat cukupkan 85 gram. Sebab apa? Sebab kita nak bayar zakat. Okay. Zakat ni boleh membersihkan harta kita, insyaAllah. Bagaimana nak mengetahui masa yang sesuai untuk apa ni? Okay, bagaimana nak mengetahui masa yang sesuai untuk beli emas? Betul. Nak tahu masa yang sesuai untuk beli emas adalah tengok duit kita. Poket kita ada berapa? Kalau ada 100, beli 100. Kalau ada 200, beli 200. Ada 300, beli 1 gram. Jangan tunggu harga terbaik. Sebab harga terbaik kita tak tahu bila. Tanyalah siapa-siapa, sifu-sifu emas, dia tak boleh nak bagi harga yang terbaik bila. Tak boleh bagi tahu. Okey, boleh bagi tahu mungkin bulan 11, bulan 12 ni ada pilihan raya presiden US. Okey, harga emas naik boleh cakap, tapi kita tak tahu sebab bila tak berlaku lagi. Bila dah berlaku, pada waktu itu
harga waktu itu ada duit beli aje. Ha, itulah masa yang terbaik untuk beli emas eh. Ha, jangan terfikir, jangan fikir sangat pasal harga bila naik, bila bila nak beli emas masa sesuai. Tak ada masa sesuai. Masa sesuai adalah bila kita ada duit. PB ni berbentuk MLM ke? PB ni apa eh? PG kot eh. Okay, PG berbentuk MLM ke? Dia MLM ni tuan-tuan komisen banyak. 1%, 2% ni sikit sangat. Dia konsep public good ni dia bukan MLM sebenarnya. Dia adalah introducer. Kita referral. Kita kan dekat PG Mall ada referral link. Kita merujuk, memberi rujukan kita, PG Mall kita tu kita bagi je kat dia, dia pergi ke public good, kita dapat commission. Kalau MLM ni 2% tu sikit sangat. MLM mungkin 20%, 30% kan. Jadi konsep yang public good ni konsep introducer, konsep kita memperkenalkan, membantu bisnes public good berkembang. Public good tak guna iklan-iklan kat TV, kat paper, kat akhbar. Dia hanya memanfaatkan 1% kepada dealer, kepada kita. Kita yang akan mengiklankan public good dekat mana-mana. Tuan-tuan nak pergi radio, nak pergi TV, terpulang. Public good boleh bagi sedikit insentif commission, bayar dekat mana-mana. Tu, tapi kita menggunakan kita sebagai dealer. Jadi konsep public good ni bukan MLM lah. MLM lah bagi saya eh. Kita nak membantu orang. Contohlah, contoh tuan-tuan tengok saya dekat sini ada orang offer, orang memberi rujukan. Tengoklah Facebook lah Encik Ilmi. Kalau tuan-tuan beli, bawah dia, dia dapat komisen. Gitu je lah konsep dia. Senang ya. Tak perlu konsep MLM tu. Kita bagi saya lah trend-trend orang Melayu ni nampak macam ni MLM kan. Tapi kita kena luaskan skop kita tu, kita nak membantu orang. Nak membantu orang ada simpanan dalam bentuk emas eh. Gitu saja. Okay. Mata ilmunya. Alhamdulillah saya belajar pada sifu-sifu yang lama-lama dalam public school. RM250 tu betul-betul anda kita atau dalam guru kita. Ya. RM250 orang empire, bukan empire, dia adalah frontline kita yang memang menjadikan kita sebagai introducer. Kalau dealer kita, pelanggan dia tak termasuk dalam RM250 orang ni untuk upgrade priority dealer. Dia kena direct bawah kita RM250 orang. Bagi saya agak lambat tapi boleh. Tuan Hilmi boleh bagi tips nak jadi dealer-dealer, nak jaga dealer-dealer nanti empire. Okey, itu saya dah kongsikan dalam grup grup dealer empire Cik Syukur. Kita kena jaga dealer-dealer kita supaya mereka itu grow sama seperti kita. Ini saya dengar nasihat ini daripada Cik Zulkifli dulu dekat dekat apa ni, dekat JLT. Dia kata kita kena pastikan dealer-dealer kita ni ada DNA. DNA ni tu kan, DNA tu kena sama dengan kita. Kita suka pada emas, dia kena suka sama dengan kita. Suka membaca, kita kena ajak mereka suka membaca seperti kita. Suka grow ilmu, cari ilmu-ilmu, kena ajak mereka itu sama seperti kita. Jadi ini memerlukan masa yang panjang. Bagi saya, apa yang saya buat adalah share, bagi buku free, bagi, dan saya bagi motivasi kepada mereka itu. Once dah sampai satu peringkat kejayaan kepada mereka itu, kita bagi reward sikit kepada mereka. Kita nak pegang mereka itu. Nak contoh dapat bulan ni dapat komisen 1,000. Dia dapat komisen 1,000. So saya bagi reward lah. Apa bagi reward tu pun pada saya. Tuan-tuan boleh bagi reward sendiri kan. Itu nak jaga dealer lah. Ataupun dah sampai 100 orang frontliner bawah dia. Dah sampai 100 orang, ini aku nak bagi sesuatu lah pada dia supaya dia ni lagi berkembang, grow. Kita bagilah sesuatu, bagi reward. Kita pun nak bagi reward pada self, reward pada diri kita juga. Apa kata kita bagi reward pada dealer kita supaya mereka kita grow sama seperti kita. InsyaAllah azim eh. Ya, yeah. Nak bergelar dealer berapa jumlah gram perlu ada? Okey, Puan Rahyati tadi saya dah jawab yang soalan tadi kan. Okey, nak gelar dealer yang pertama kalau nak jadi nombor dealer dululah eh. Saya tak recommend sangat untuk jadi priority dealer. Tapi kalau mampu tak ada masalah. Kalau nak jadi dealer, jadi nombor dealer dulu. Belajar saya nak belok sistem dalam public goal.
apa ni, belajar tentang rejection, belajar tentang marketing, belajar tentang closing, servicing. Jadi normal dealer dulu ambil masa setahun dan boleh upgrade ke next level. Dia business public good ni dia ada proses. Kita tak, kalau tuan-tuan, saya yakin kalau tuan-tuan terus jadi master dealer, tuan-tuan tak akan dapat komisen 4000 macam saya sebut tadi. Saya yakin sebab sebab susah nak dapatkan tahap itu dan dapat income sebanyak itu. Dia kena ada proses dia, proses marketing, proses closing, proses switching, proses apa ni, kena reject, berapa orang kena reject. Semakin ramai orang reject, semakin kuat lah kita, semakin kental jiwa kita sebagai dealer. Okay, saya dah jawab tadi pasal 250 direct customer. Okay, siapa pun asas public good ya. Okay, pengasas public good adalah Datuk Wira Louis Ng. Datuk Wira Louis Ng seorang, dia graduan engineering kejuruteraan ya, orang Kedah. Dia seorang jutawan saham. Dia dah berhenti sepenuhnya dengan saham. Dia buka bisnes public good. Bermula public good ni satu brand saja pada tahun 2008 di Bukit Jambul. Hari ini dah berkembang sampai ada 18 branch seluruh dunia. Maksudnya Malaysia, di Malaysia ada 17, ada satu lagi di kat Indonesia 18. Okay, dia seorang Chinese tapi saya percayalah dekat Public Go ni lebih kurang 90% adalah pelanggan orang Melayu. Itu saya tak tahu kenapa. Jadi orang Chinese ni kena cari dealer-dealer ramai-ramai, bagi ramai customer Public Go daripada bangsa China. Okay, tak ada masalah siapa sahaja yang apa ni, yang berasas dia, yang penting kita boleh buat jual beli dengan tenang, kita boleh jual beli dengan barang yang patuh syariah. Tidak ada satu syarikat yang bersungguh-sungguh nak patuh syariah seperti Public Gold. Di kat Malaysia tidak ada yang ada patuh syariah, syarikat emas yang ada patuh syariah. Satu syarikat ni dia bukan berasas, dia bukan based in Malaysia, based in Singapore. Ada CJ Patrosyah Amani Advisor. Yang lain tak ada, hanya Public Good sahaja yang Amani Advisor bagi CJ Patrosyah. Jadi dah ada complete package yang cukup lengkap dalam Public Good. Saya rasa kalau kita nak cari syarikat yang tak ada, tak complete, tak lengkap itu kita cari naas lah jawabnya. Okay, saya rasa saya dah hampir satu jam saya beku udara. Saya serahkan balik kepada Cik Diana. Sekejap, sebelum tu saya ada satu slide yang last. Buat tuan-tuan boleh pilih nak bebas kewangan kalau kita simpan dalam bentuk duit dekat mana-mana, ASP ke, amanah saham ke, kita perlu masa lebih kurang 30 tahun. Kalau kita nak bebas kewangan dalam bentuk hartanah, nilai hartanah, kita perlu lebih kurang 15 tahun. Ataupun yang last sekali saya pilih membina bisnes public goal, kita perlu lebih kurang 5 tahun sahaja maksimal boleh bebas kewangan. Jadi saya ucapkan selamat berjaya.